Yo, what's up, strong man mania. Ini kita, gua sama Kibom habis sarapan McD guys. Saya bukan sarapan ini ya, Bom. Brunch. Dan gua sekarang agak sedikit grogi, mau podcast. Bareng siapa sih? Kemana? Ntar kita lihat nih. Kita lihat tadi Bintaro again guys, again and again. Bukan Aji namanya ya, kalau nggak bikin kaget orang ya gak. Oke, men, gue udah mau nyampe nih. Nyampe di Bintaro Sektor 9. Kali ini Ibu kena prank karena kita ke tempat. Eh, serius sih? Eh, sedap. Yoi. Halo, iya. Mbak, aku masuk aja. Ha, om, gak apa-apa, mas. Masuk aja, santai. Oke, siap. Oke. Kita di studionya Om Deddy. Oh, my. Halo, strong people. Nah, ini gue udah di studionya. Kan mirip smart people. Kita udah di studio siapa? Master. Kenal strong people sekarang ya. Kan langsung kerja sama. Langsung deal ya. Oh iya, langsung kita ada kerja sama nih guys. Bukan close the door, tapi close the deal. Close the deal. Oke. Okay. Hari ini mau dikerjain loh. Luar biasa. Bawa ya barang. Bawa. Teman aja. Udah kayak jual narkoba lu bawa barang. Tapi bukan cepu kan? Bukan. Terus kita lihat kayak apa ntar. Hello. Hi. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Aji Suganda balik lagi. Aduh. Tapi kali ini dia bawa racun soalnya. Ini mas. Anjing gua deg-degan bangsat. Ini namanya Kraken. Kraken. Aduh. Dari Ronin. Tidak mengandung narkoba ya? Oh tidak. Tidak. Oh, kan. Wah. Terus ini harus ditutup. Kalau kelamaan dibuka juga dia nguap. Oh shit. Anda kan balik lagi kan gara-gara Juju sakit. Freelance. Oh bayarnya harian. Iya freelance ya. Karena Juju sakit, telepon Tia. Eh Tia, sini bantuin gue dulu, gitu. Freelance. Iya. Tia, sini. 10 cm doang. Sini. Sedot. Gitu. 3 tarik. Apaan tuh? Itu bo... Sedot. Iya, emang... Tuh, sampai masuk ya. Ini emang paling enak langsung ngangkat gitu. Ya nangis lucu. Strongman-nya kehilangan jati diri, harga diri hilang. Mas Agus DNI. Agus DNI. Wih, tempel. Kencang tuh itu. Kayak, nempel di bibir mas. Dia emang bego. Lu katanya mau challenge gue. Iya. Apa? Palu Thor. Ada. Ada di mobil. Buat konten lu kan? Iya. Ntar ya.
Ya udah. Habis ini ya. Kita itu ya. Yeah. Langsung nih. Langsung. Jadi habis ini nanti nonton ke kontennya dia, dia mau challenge gue ngangkat palu Thor. Ada Aska juga. Wah, iya. Ya kan? Iya, yeah. Loki. Kasih smelly salt. Langsung keangkat tuh. Bawa tadi palu Thor. Bawa. 23 kilo. 23 kilo mah keangkat dong. Tapi kan di hold. Lurus. Hah? Gini, dia sebetulnya tembok kan? Jadi dia sederhan gitu. Oh, lu tahan berapa lama? Yes. Goblok. Bikin capek shoulder itu namanya. Iya. Oh iya? Oh iya, maksudnya itu tujuannya kan strongman. Mana ada strongman tanding gitu? Ada. Coba Mbak Tia. World record Hercules hold. Oh, namanya Hercules hold. Kalau gua Thor, karena gua suka Avenger. Gue pegang ya. Thank you, bos. Thank you. Coba nanti abis ini lompat ke channelnya Aji Suganda. Aji Strongman, Hercules Hulk. Eh, thank you ya. Thank you, Mas. Masa satu kirimin lagi dong. Bentar, sedus. Ya, siap. Thank you ya. Gue tutup ya. Langsung lompat sana ya kita ya. Oke, let's close this, bros. And 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oke. Okay. Strong people, gak apa-apa kan, Mas? Strong people. Boleh dong. Nah, ini gue, challenge gue. Gue punya Hammer Thor. Ini adalah palu gada. Iya. Yeah. Mau nyari apa aja ada di sini. Ini 23 kilo. Anjir, gua enggak ngerti enggak kuat bangsat gimana gua pegang. Ini kita hold for berapa detik gitu. Yang bisa gua angkatnya. Wah. Anjir. Jadi dia tahan ke depan. Lu mau nyender di mana? Di kamu dong. Oh, di sini. Nyaman enggak? Aman. Ada tulisannya ya? Ini pantat nyender, bahu nyender. Pantat nyender, bahu nyender. Jadi kalau gini, tet, jura. Kalau ini, tet. Gua bench press sih 100 kilo lebih bisa, tapi kalau megang begini, ngapain lu taruh sono? Enggak kan, buat ininya di sini. Kunci. Gus, ambil belt dulu, Gus. Oh iya, yes. Betul-betul dia ngerti juga dia. Iya dong, saya kan gak bodoh-bodoh amat. Bel, coba sorong tangan terus. Gue gak bodoh-bodoh amat dong. Gila, dikerjain. Luar biasa, kerjaan orang tua tuh azab loh. Iya kan? Ini lu masih OCD, Mas? Masih gue. Gue lagi turun 6 kilo berat. Kok kalau di itu masih ngepam? Kalau di mana? Masih kalau lagi podcast gitu. Ya biasanya kan gue nge-gym dulu. Ini buat teman-teman yang nggak tahu atau nggak paham kenapa pakai belt, karena kalau kita ngangkat berat dan sebagainya tuh pressure-nya tuh di pinggang bawah. Yes. Dan tuh bahaya banget pressure di pinggang bawah. Gue udah pernah kena HNP juga soalnya nggak jalan gue dua bulan buat. L5 S1 kena saraf atas saraf bawah gue kena. Ini sih nggak akan ngangkat sih. Emang bangsat aja nih orang hati. Hati-hati. Satu atas, satu bawah. Okay. Ini nempel. Ya, sip. Kunci pinggang. Siap. Oke. Okay. 1, 2, 3. Ada yang ngetikin gak? Si anjing gak ada yang ngetikin, goblok. Tolong. Wah, si. Atau bikin dia? Kenapa? Udah ngangkat lama, ada yang ketikin gak? Lebih dari 10 detik ya? Bodoh banget nih orang itu. Terus gua ngapain ngangkat barusan? Tapi kuat. Banyak orang yang baru ditahan aja udah jatuh. Aska. Aska. Detik terus. Captain America. Oh.
Gloves, no? Mau kopi glove? Nah, that's fine. Easy. Yep. Yeah. I've never lifted this before. Yeah. One. Dahani. Oh my Christ! Four. Oh. My everything. Ah. Oh, back now. Okay. Dia kalau nggak kunci back kena. Harus kunci back gitu. Oke guys. Jangan oke-oke aja. Coba lu. Oke. Maaf nih. Ini kita yang angkat. Kenapa lu yang keringetan? Hah? Kenapa dia yang keringetan? Angkat dari sini. Hah? Lu buat yang angkat. Itu dia yang keringetan dari kita yang angkat. Anjing back kenal beneran. Mau diurut dulu? Agak diurut dulu mah. Termuk badan gua. Coba lu. Ayo. Mas Agus, bel mana masuk bel? Gus, Mas Agus, wah Agus, ya Agus gue gitu. Tunggu Mas Agus. Tunggu. Ush, mantap. 1, 2, 3. Easy. Mukanya jelek ya. Eh kasih smelly salt begini so. Pinggang gua kenceng banget. Pinggang kenceng ya. Oke, guys kenceng loh. Udah jadi keringetan. Yang penting udah pada nyoba. Ini lumayan dong. Ntar intinya biar orang tuh nyoba strongman betul, event. Betul. Gitu. Jadi nanti ke gym terus bawa buat tantangan. Tuh, ini adalah Thor Pro War. Yes. Oke guys. Gila. Check it out. Jangan lupa di subscribe Aji Strongman. Aji Strongman. A few moments later. Laper banget men. Abis ke podcastnya Om Deddy laper. Ini ada nasi uduk. Makan siang, makan sore. Ini makan middle. Mau latihan gua dan kalau nggak begah. Daging sapi banget dagingnya. Bisa sekali pesan berapa plate? 10 jadi 1. Daging keras, jadi tunggu warnanya berubah dikit aja, itu tandanya udah mateng guys. Pakai strong people dia ketawa, strong people, smart people. Udah mateng guys. Celup-celup doang kayak teh. Sambal. Plain.
Seru makan berapa klik? Paling 25-30. Soalnya nyobain yang lain juga. Oke men, nah biasanya kalau gue makan all you can eat di restoran ini, terakhir itu dessertnya gue selalu makan puding coklat ini, gak usah pakai flak. Ini enak banget, puding coklatnya di restoran Aci Aci ini. Aci Aci. Sama es krim. Sama teh hangat ya terakhir. Biar gak panas dalam. Jangan lupa jangan skip iklannya, subscribe, like, and share. Bye.